Halo para sobat YouTuber semua, subscriber semua. Ketemu lagi sama channel Firatna kali ini. Firatna akan explore sebuah destinasi di daerah Bandung Selatan. Dari musim PPKM, semenjak musim PPKM ini baru nge-vlog lagi ya para sobat YouTuber, karena sekarang masih masa pandemi, jadi tetap kita harus selalu pakai masker. Para sobat YouTuber semua, semoga para subscriber semua yang selalu setia di channel Firatna, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Sekarang kita mau eksplor ke daerah Pangalengan. Di sana ada tempat destinasi baru katanya. Nah, para sobat YouTuber, pagi-pagi saya udah ada di daerah ini, di daerah Cimaung. Nah, pemandangannya ya, lihat. Mudah-mudahan yang akan saya ekspor itu menjadi recommended buat para sobat semua. Oke, ikuti perjalanannya atau nanti lihat-lihat destinasinya. Dan para sobat semua terinspirasi untuk mengeksplor juga ke sana. Oke, yuk. Langsung sepanjang perjalanan ini udah perkebunan cukul Pangalengan. Para sobat YouTuber semua, lihat keindahan pemandangannya. Atas jalan yang berkelok-kelok, ada yang lagi pinggir jalan berdua. Kita mampir dulu di rumah makan. Rumah makannya tempatnya nyaman banget, view-nya danau situ Cilenca. Rumah makannya ada apa, seafood apa ya nama rumah makannya, sebentar aku cek dulu. Warung Tehnia nih teman-teman, recommended ya kalau mau ke Pangalengan ke situ Cilenca. Warung Tehnia, seafood segala macam. Tempat makannya enak, nyaman tuh. Ada view-view-nya ke itu, ke apa? Ke danau situ Cilenca. Oke. Kita makan dulu sarapan pagi di sini. Halo, Ma. Halo. Siang. Oke, kita pesan makan. Cilenca. Itu di tengah-tengah itu teh ada jembatan. Dulu mah kan nyebrang teh naik perahu ya, sekarang mah ada jembatan. Ini jembatan, bisa pakai jembatan motor, bisa lewat. Ini untuk pembangkit tenaga listrik se-Bandung Raya. Kalau kita mau nyebrang bisa naik perahu itu tuh. Ini kosong, barusan lewat. Banyak penumpangnya, sekarang kosong kembali ke sana, mau ke seberang sana di pulau. Jadi bisa naik itu.
para sebreaker semua yang mau nyebrang ke pulau itu. Tapi kalau lewat, mau lewat jembatan juga ada di sebelah sana. Jadi jembatan ke tengah itu baru di jembatan itu kalau dulu nggak ada. Terus di sana ada destinasi buat foto-foto kayak yang alam dihias-hias kayak gitu. Nah, para sobat sebenarnya ini contoh dari spot-spot yang kalau kita lewat jembatan dari situ Cilenca ini. Bagus-bagus kan, banyak spot-spot yang bagus buat berfoto ria, berselfie ria. Ya, para subscriber semua, kita eksplor lagi nanti tempat yang lainnya. Ini situ Cilenca ini perairan atau pembangkit tenaga listrik untuk daerah Bandung Selatan. Konon katanya kalau Cilenca ini jebol, Bandung Selatan habis banjir. Ya, kita eksplor lagi tempat yang lainnya. Para subscriber semua, kita orang kita bawa beres makan tuh, udah habis makannya. Tuh temanku juga lagi memandang ini apa ke danau ke situ. Ya, nanti kita eksplor lagi tempat yang lainnya yang indah-indah. Semoga menjadi recommended buat para subscriber yang mau berkunjung ke daerah Bandung Selatan, jangan lewatkan ke daerah sini. Tempat makannya enak-enak, murah-murah. Pemandangannya juga bisa cuci mata, bersih. Ya, kita eksplor lagi tempat yang lainnya. Oke, langsung kita cus. Sampai di sini dulu sobat YouTuber semua. Tunggu video berikutnya, eksplor tempat yang lainnya yang bagus-bagus yang recommended.